Setelah melahirkan anak keduanya yaitu Keisha Adiva Gania pada bulan Januari, kemarin Sesi Idris bersama suami menggelar acara akikah sekaligus syukuran bersama anak yatim yang diselenggarakan di tempat kediamannya. Dan seperti apa proses acara akikah tersebut? Let's find out. Nggak ada sih prosesi akikahannya, biasa aja. Kita ngaji, kita berdoa buat apa-apa, buat kesejahteraan Keisha, anak kedua aku. Udah gitu aja, sederhana aja. Teman keluarga, orang-orang terdekat, ibu pengajian, udah. Gitu aja. Maulid ya, Pak? Enggak, tadinya mau haul sama maulid. Iya, tadinya mau barengan, mau tiga. Cuman karena minggu lalu udah, akhirnya hari ini kita akikahan aja dengan anak yatim. Tapi doanya di ngajiin sudah ya, Neng, ya. Mudah-mudahan sehat. Ya, mudah-mudahan umur panjang. Setelah lengkap dikaruniai anak laki-laki dan perempuan, tentunya Sesi dan suami juga mempunyai pengalaman tersendiri. Bagaimana menikmati keseruan di dalam keluarganya tersebut? Cuman yang pasti sudah, kita udah komit buat gitu ya. Maksudnya, ya Allah juga ngasih kepercayaan kita sepasang. Ya, syukur-syukur alhamdulillah banget. Ditanya keseruannya punya dua anak sekarang sih heboh lah. Yang satu bangun pengen nyusu karena masih ASI eksklusif, yang ini minta gendong. Jadi kalau malam itu suka antara jadi ibu galau. Berebutan. Iya, berebutan. Jadi suka galau sendiri, si kakaknya minta gendong, adiknya lagi pengen nyusu. Seru deh, terus apa ya? Adiknya tidur yang diul-ul gini sama kakaknya. Disengin. Pokoknya rame dan seru. Seru deh punya anak dua ternyata. Dalam acara yang berlangsung penuh doa tersebut, ayah dari Sezi tak lupa juga turut mendoakan cucu keduanya ini. Terima kasih teman-teman sudah datang ke sini mendoakan juga cucu saya yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kesehatan semua. Ya, kebaikan ini jangan diartikan bahwa untuk diri kita, tetapi untuk teman-teman semua dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I know how it's like.